masa ngartia masa krungu apa? Sebab oleh pemerintah dilarang menulis sejarah kiai. Sejarah kiai membela negara berjuang itu dilarang ditulis dalam buku formal. Sejarah serani SD, SMP, SMA ajaran tulisan kiai berjuang pokoknya pada melu kiai. Gue kayak gue kurang ajar itu. Persis kejadian zaman sahabat Umar. Zaman sahabat Umar ana wong Yahudi manjing Islam arane Ka'ab. Ka'ab manjing Islam kanda isun gemien lagi cilik diwulang Taurat. Qala allamani abit taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fata'tuhu fa idza fihi nabi fa idza fihi nabi yakhruju akhiraz zaman. Jare Ka'ab isun gemian lagi cilik diulang Taurat. Ya wong Yahudi tapi Taurat dening bapak diulang sekembar salembar salembar sampai perangkat. Ana sing salembar beli diulang nak. Si salembar kuwi disolek ning bapaknya brebet, dilempit dianjengkan ning kotak dikunci. Itulah kan takon, kenapa apa sebelum hae? Isi pun apa sih? Aja weruh. Aja weruh. Pripun sih Pak? Aja takon. Galak bapaknya tapi yang uangnya ku uang kapan dilarang tambah tambah penasaran apa sih isinya tapi gak dilarang pengen meru isi apa isinya mumpah harapan dicolong buat konangan bapaknya galak bapaknya jadi akhirnya kapan baik bapak mati jadi ngarep-ngarep bapaknya mati malam mama tak ambi patah tumpa idha pigi nabi فَإِذَا فِيهِ نَبِيٌّ يَخْرُجُ أَخِرَ الزَّمَانِ bareng bapaknya mati pedi tek bongkar kertas tek juku tek wacak isi apa? Ternyata isinya sejarah ya Kanjeng Nabi jadi jare bapaknya kapo mak sira aja wani-wani maca sejarah Nabi Muhammad engkone sira iman ning Muhammad supaya sira aja iman aja maca sejarah Kanjeng Nabi persis Indonesia jangan tulis sejarah perjuangan kiai engkoe pada melu kiai supaya beli pada melu kiai aja ditulis sejarah perjuangan kiai mulanya langka pelajaran sejarah kiai ini SD SMP SMA jangan langka buang tamang saja jen orang ngerti orang kesimpulan kiai berjuang sawise berjuang jadi negara merdeka aman kiai ini disingkir-singkirakan kiai NU pesantren tidak boleh bicara negara sing bicara negara pentungi ing koramil boleh mayoritas bangsa Indonesia kowe wong NU tapi menteri agama berkenasin NU kudu Muhammadiyah pendidikan pesantren tidak diakui karena pendidikan liar guru dosen dekan rektor kurek oli gaji kiai ngimami traweh sampai benjut beli bayaran tapi guru kader mulang emang jambol itu kan jam rolas gaji sertifikasi tunjangan gaji 13 gaji 14 ya Allah Gusti saya pikir coba kayak disingkirakan partai ini dipendungi NU tidak boleh punya perguruan tinggi tidak boleh gue UNU Universitas Nahdlatul Ulama ning Solo dihancurkan ning Bandung kena terus ganti nama ganti UNINUS. Ya Allah, bocah sekolah numpak mobil bayar separuh, santri numpak mobil bayar penuh. Apa bedanya bocah santri bocah sekolah? Napa pada warga negara bayar pajak? Itu mesin nakale. Pemerintah menyediakan tempat kerja bagi lulusan sekolah formal, sarjana fakultas kedokteran dari pemerintah. Keh, takuin tempat kerja departemen kesehatan. Sarjana hukum departemen ke sarjana apa be anak departemennya tapi strong anak Erika mondok kempek buntet babakan gedongan lirboyo kalibungun di strong mondok up
apalakan Quran, hadis, fikih, sebuki sa'alim alime balik sing pondok langap longo artinya tidak punya tempat kerja. Partai dua, partai P3 dipendungi baik wis pokoknya bloli sampai bertahun-tahun. Akhirnya pripun kiai-kiai kumpul di situ Bondo. Pripun Gusti ilaman takiluni kulaiku berjuang jelangka bature simbela jemati kabe. Jadi kaji nabi kan mau kan simbela mati kabe sing urip musuh kabe pada jari kiai kula berjuang untuk negara Gusti gesor bareng glosor bareng gereja bareng tentara bareng merdeka wis karim bangun je kula bremole apa-apa tentara sing maune berjuang bareng sisane ki musuhi pripun Gusti politik bloli ekonomi disingkirkan pendidikan beri diakui pripun Gusti kula karo sapa berjuangnya priben Gusti Allah jawab hai kiai sengaja pada karo ning kanjeng sengaja wong-wong sing mesti batur dadi musuh sira supaya sira eling karo isun lamun sira toli ngurusi negara toli sukses dan sira sombong ora bakal dadi ayu urusana isun dingin isun sing muliakakan sira intan surullaha nyansur kapan sira gelem ngurusi agama isun isun sing menangakan aja watir yang priben Pak NU di pejet ke dietek etek sampai kejadian 94 NU iku muktamar ning Cipasung Tasikmalaya ketuae Gus Dur jekorsie Gus Dur ning barisan nomor 3 Abdurrahman Wahid ning barisan nomor 3 ketua NU ne bloling dodok ning ngarep iku Pak weh beli doli mesin nanti sira urusane isun jer Gusti Allah isun sing bela aja waktu dari keputusan ulama NU keluar dari partai aran kembali kepada khitoh perjuangan keagamaan beli kursi politik mari monggo singkir putar negara silakan saya mundur beli urusan karo negara beli urusan karo politik wedi dipendungi ini sebuah fenomena endi kapan anada jalan raya rusak kue karena mobil gede ngerem bisa ngerem karena anak seser lebih seser jalur sumbangan endi kapan anak seser mesti bangunan masjid NU anak masjid Muhammadiyah ngeser langka karena Muhammadiyah itu pay duit si NU beli pay duit ya gue gen otaknya sing cerdas gen wadi paham leh dadi keluar dari politik praktis NU iku metu wis cecer negara-negara si guru siapa agama gawe apa gawe pondok gawe madrasah gawe jamiah majlis taklim gitu taklim KPG mau jamiah pirang-pirang sampai budeg ning kana tahlil ning kana kulhu ning kana selawat ning kana marhabanan budeg kuping tapi yakin Allah arfan bela Allah harapan mengangkat derajat NU. Wah, ya Allah, pengajian akeh. Waktu kan sih dilarang pengajian. Pengajian pirang-pirang, jadinya pirang-pirang. Kiai-kiai saking ikhlas, ngurusi agama. Allah ngangkat derajat. Orde baru sih ngedek-ngedek NU jeleng, lengser. Secara akal tidak mungkin lengser, karena di backup, dibela. TNI, polisi, pegawai negeri, birokrasi, eksekutif, legislatif, semua orde baru jelengser. Ya Allah, Gusti Gusti Allah, ya Azza wa Jalla wa yudhillu mayasa. Sawi selengser orde baru sing muncul dadi presiden siapa? Gus Dur. Sing kursine ora oleh ning ngarep. Sing nomor 3 sing dadi presiden arek wali kriminal. Coba mulai dibuka melek 30 tahun dia ketek 30 tahun turu 30 tahun pingsan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah selama saya berada di PBNU ini sudah 24 universitas NU. Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tuban, Kediri, Surabaya, Sidoarjo, NTB, Halmahera, Kalimantan Timur, Lampung Timur, Sumatera Utara, dan lain-lain. Sudah 24. Baru kali ini lho Pak. Kalau yang ada kan universitas miliknya pesantren. Satu Buireng punya universitas, Dalil Boyo punya universitas Tribakti. Kalau ini tidak, miliknya Nahdlatul, rumah sakit sudah 3 Bu. Rumah sakit Demak, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Tuban. Milik Nahdlatul Ulama. SMK puluhan, 60 barangkali. SMK Nahdlatul, Alhamdulillah. Yang berjasa bukan saya sendiri, semua tim pengurus PBNU. Semua kerja keras dari PBNU bisa membangun UNU 24, SMK 60 lebih, dan rumah sakit 3.